Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Adapun orang arif, maka dia harus memelihara batasan-batasan syariat dan mengawas hatinya dengan sampai ada sesuatu selain Allah yang masuk ke dalam hatinya. Dia bimbang jika dilihat di dalam hatinya ada perasaan takut kepada selain Allah, ada sesuatu pengharapan kepada selain Allah, dan ada tawakal kepada selain Allah. Dia juga menjaga hatinya jangan sampai dimasuki kotoran dari sebab perhubungan dengan manusia atau dari sebab musababnya hidup. Dia benci untuk menemui manusia, namun itu tidak dapat dielakkan kerana semua manusia itu umpama pesakit, padahal dia adalah tabib yang boleh mengubati mereka. Dia membenci hidup di dunia dan hidup di akhirat kerana takut terhalang dari mendapat kemuliaan pendekatan diri kepada Tuhannya yang menjadi kemuncak cita-citanya dan pilihannya. Ada satu riwayat daripada Nabi SAW bunyinya, telah berfirman Allah Ta'ala di hari kiamat kepada para hambanya yang mukminin, kamu telah melebihkan akhirat kamu atas dunia kamu, dan kamu telah mengutamakan peribadatan kepadaku dari kemahuan syahwat kamu. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku tiada menciptakan syurga itu melainkan kerana kamu sahaja. Itulah kata-kata Allah Ta'ala kepada golongan para arifnya. Adapun kata-katanya kepada para pecintanya pula begini, kamu telah melebihkan aku dari sekeliang para hambaku, dari duniaku dan akhiratku. Kamu singkirkan ingatan kepada manusia dari dalam hati kamu. Kamu pisahkan mereka dari batin kamu. Maka inilah wajahku untuk kamu nikmatinya. Pendekatanku buat kamu. Kemesraanku untuk kamu. Dan kamulah yang benar-benar hamba-hambaku yang hakiki. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita menjelaskan tentang bagaimana nasihat yang baik dan juga bagaimana sifat orang beriman dalam ibadat mereka, maka pada pagi ini kita akan jelaskan tentang bagaimana perjalanan para arifin. Para arifin ialah orang-orang yang mendapat makrifatullah, yang perjalanan mereka ini perlu menjadi sebahagian atau keutamaan dalam perjalanan kita. Kerana bila mana kita menceritakan tentang orang-orang yang punya kelebihan, supaya kita dapat mengambil dua perkara penting dalam perjalanan hidup mereka. Yang pertama, betapa cuainya kita berbanding mereka. Yang kedua, betapa jauhnya kita ditinggalkan oleh mereka. Kita sentiasa ingin memperbaiki kecuaian kita, dan kita sentiasa ingin berada dekat dengan orang-orang yang benar perjalanannya dengan Allah SWT. Bukankah manusia suka dekat dengan orang-orang yang berjaya? Kita kalau dengar ada orang kaya, kita nak dekat dengan dia sebab dia berjaya. Kita kalau dengar orang yang berpegang jawatan besar, kita nak dekat dengan dia sebab kita anggap dia orang yang berjaya.
Masakan kita tidak memahami bahawa orang yang paling berjaya sekali ialah orang yang telah meletakkan kedudukannya di sisi Allah. Maka kita pun nak dekat dengan dia. Iaitu biarlah perjalanan kita seperti perjalanan mereka. Walaupun kita tak mungkin sampai macam mereka sampai, tapi perjalanan kita macam perjalanan mereka. Biarlah fikiran dan kesibukan kita macam kesibukan mereka. Apa yang mereka sibukkan, maka itu yang kita sibukkan. Sebagaimana saya katakan, bila manusia jadikan seseorang sebagai ikon, maka dia akan ikut perjalanan orang ni. Satu. Yang kedua, dia akan bina kesibukan dia berdasarkan kepada ikon dia. Maka kita nak bina kesibukan kita. Baik, kita lihat bagaimana orang arif billah dalam mereka mendidik diri mereka, mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang menjadi pertama-tamanya dalam kehidupan mereka ialah memelihara segala batasan syariat, yakni hukum halal dan haram. Kalau kita masih gagal menjaga diri kita dalam mematuhi hukum hakam, haramnya, syubhahnya, maka kita makin jauh daripada perjalanan kita ini. Biar semakin kita tua, semakin kita berusia, biar semakin dekat perjalanan ke alam barzah kita, kita perlu melihat setiap batasan-batasan syariat itu dengan jelas. Jangan ada kabus yang menghijab. Jangan ada sesuatu yang menjadikan kita keliru. Biar jelas. Biar saya dalam kehidupan saya tahu halal di mana, maka saya nak buat. Haram yang mana, maka saya nak jauh. Wa imma halal dalam hal makan, minum. Halal dalam bab mencari rezeki. Halal dalam bab hiburan. Halal dalam bab berkait dengan kehidupan. Maka ini yang saya akan pilih. Kemudian mengetahui yang haram. Haram dalam hiburannya. Haram dalam ekonominya. Haram dalam bab pergaulan. Yang ini saya nak jauh. Maka berusaha untuk mencapai kematangan yang pertama ini. Ini kematangan agama. Seorang bila dia masih lagi keliru tentang batasan syariat, halal dan haram, maka dia belum matang dalam agama ni. Jadi kita dah tua, tapi ada lagi benda haram buat lagi, macam kita tak tahu. Walau kita tahu, bukan kita tahu Allah Ta'ala perhati kita, tapi kita buta dengan kejahatan kita. Sebab itu kata ulama, siapa yang mengetahui Allah melihat perbuatannya tapi dia tetap melakukannya, maka inilah orang buta namanya. Al-A'ma. Alladhi ya'lamu anna Allah yuraqibuhu. Yang orang buta sebenar ialah orang yang tahu Allah melihat dia tapi dia masih terus buat maksiat. Ini buta betul. Kematangan agama perlu kita wujudkan atau perlu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Saya katakan pada umur saya sekarang 40, 50, 60, maka saya perlu mengetahui batasan syariat yang saya sebut halal dan haram. Kalau ada masih saya keliru, saya perlu tanya orang atau belajar mana halal, mana haram. Contoh orang yang hidup, kita nak tahu seorang itu bila dia dekat dengan Allah dalam perjalanan untuk mendapat makrifatullah, maka kita dapati bahawa dia akan ada tiga sifat utamanya. Siapa pun kalau tengok dia sedang melakukan perjalanan ini, dia sedang berada pada makrifatullah. Yang pertama ialah dia sentiasa bergantung pada Allah dalam semua hal. Bergantung di doa pada Allah, di mohon pada Allah. Apapun dinampak Allah yang tentukan, apapun dinampak Allah yang berkuasa atasnya, apapun pergantungan dan semuanya ialah Allah. Ini disebut sebagai dawamul fakri fil ahwal. Sentiasa meletakkan pergantungan pada Allah pada semua perkara. Anak-anak kita siapa jaga? Allah jaga. Harta benda kita siapa jaga? Allah jaga. Saya tawakal pada Allah. Pasangan kita siapa jaga? Allah jaga. Pekerjaan kita, aset kita siapa jaga? Allah jaga. Dan kita sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala melindunginya. Itu pertama. Yang kedua kata ulama, mulazamatus sunnati fil af'al. Dan semua perbuatan kita, kita melazimi sunnah Nabi. Ini yang kita sebut kematangan syariat tadi. Tahu batasan syariat, sunnah Nabi.
Yang Rasulullah kata jangan, maka jangan. Yang Rasulullah kata boleh, maka boleh. Yang Rasulullah diam, tak kata apa boleh atau tidak, maka terpulang pada kita buat yang ada maslahatnya. Mulazamah itu sunnah. Dan yang ketiga kata ulama, talabul qutil halal, sentiasa kita cari makan halal. Kita makin, bila makin baik agama kita, makin kita peduli makan minum kita. Tuan-tuan kita, sampai umur, bila kita sakit kan, kita mula peduli makan minum kita. Dulu masa kecil, kita belasah semua, makan semua. Bila kita mula sakit, kita mula tahu ini potassium tinggi, ini gula tinggi, ini karbohidrat tinggi, ini protein, ini. Kita macam dah jadi pakar pemakanan. Sebab apa yang kita duk jaga sangat tu? Sebab kita nak sihat. Kita mula tahu makanan-makanan bahaya. Ini gula tak boleh, ini tepung gandum tak boleh, ini yang bergas tak boleh, ini makanan proses tak boleh, dia ada preservatif, ini dia ada musabbit, ini kita katakan makanan yang terlalu berkarbohidrat pun tak boleh. Bijak kita. Sebab apa? Sebab nak jaga kesihatan. Semua orang bila dia banyak penyakit, dia mula bijak dalam memilih makanan. Tapi ada yang lebih bijak pada itu. Bila seorang dia benar-benar nak jaga agama, maka dia bijak memilih makanan. Kita dah kenal ini token makanan yang bagus cara hidangan makanan. Halal, bersih, baik. Kita makin cenderung untuk memilih makanan yang halal. Bukan makin tua makin cari makanan syubhah, asal sedap. Tak tekak, tak mungkin. Kalau saya sebutkan tadi, kita bila makin berpenyakit, makin bijak kita memilih makanan. Kita diajar nasi jangan lebih pada segumpal, jangan lebih pada sepenumbuk. Ini sayur biar banyak, makanan biar bertiming, biar bermasa. Kalau boleh malam, pukul 6 petang, last makan 7 petang. Kita makan puasa cara diet. 7 stok makan, esok pula nak makan. Sarapan pun lewat pukul 10. Elok kami nak air manis. Sekian. Bijak, kenapa? Nak mati tu. Sakit banyak. Kalau kita boleh jaga makanan kita atas asas kesihatan, kenapa kita tak jaga makanan kita atas asas agama? Kerana di antara kita sebut, antara tanda orang yang Allah pelihara hidayah dia, Allah pelihara segala kemuliaan yang ada pada dia, disebabkan dia menjaga makan minum dia. Kita jaga makan minum kita kerana agama. Bukan sekadar kita jaga makan minum kita kerana kesihatan. Yang saya katakan, benda menjaga kesihatan satu dunia buat, jaga makanan. Satu dunia kempen. Makanan-makanan kesihatan. Tapi menjaga makanan atas nama agama, siapa yang buat? Melainkan orang yang ahli makrifat. Maka biar kita bina asas itu. Asas saya pilih-pilih makanan untuk jaga agama. Bukan kita bina asas saya pilih-pilih makanan sebab nak jaga kesihatan. Kenapa? Kalau kita memilih agama, maka dia akan cover dunia akhirat kita. Kalau orang pilih atas nama sihat je, barangkali dia sihat dunianya, tidak akhiratnya. Kena makanan-makanan tadi syubah. Kalau kita mula kata, okey, makanan sihat ni makanan Jepung lah. Oh, sebab dia separuh masak, sebab dia sekian. Biar pun haram. Okey, masuklah kedai-kedai Jepung yang haram. Oh, makanan bagus ni makanan Korea lah. Masuk kedai-kedai Korea tanpa halal haram. Tak peduli, kita namakan sihat. Makanan bagus ni ialah makanan vegan, vegetarian. Masuk tanpa peduli halal haram. Tentu ini benda-benda yang kecelaruan dalam beragama. Oleh sebab itu, bila seorang itu memang Allah Ta'ala nak berikan kepadanya makrifatullah, maka dia akan jaga tiga benda ni. Sentiasa bergantung pada Allah, sentiasa melazimi sunnah, dan sentiasa memburu makanan halal. Ketika mana orang lain memburu makanan-makanan sedap, kita memburu makanan-makanan halal. Tentu kita tak nafikan makna sedap. Memang itu fitrah kita cari sedap. Tapi prioriti kita kat mana? Macam contoh kita kerja. Memang prioriti kerja kita gaji tinggi lah. Siapa pun cari kerja gaji tinggi. Tapi ada lebih penting pada tu. Kalau sehari dunianya ialah, biarlah kerja tadi tak bahaya nyawa kita. Kalau gaji tinggi tapi bahaya nyawa, kita tak berani kerja. Sepatutnya kita patut lebih melihat lebih makna lebih tinggi lagi. Itu jangan sampai
merosakkan agama kita. Walau kerja tinggi tapi rosak agama. Maka ini jangan dilakukan. Oleh sebab itu bila kita lihat orang yang arif billah, caranya ialah dia begitu jelas dengan segala batasan syarak. Baik, itu satu. Yang kedua, dia menyibukkan dirinya untuk mengawasi hatinya. Hati, tengok hati dia. Jangan sampai hatinya ini, yang pertama ada selain Allah. Jaga hati. Tuan-tuan kita, macam saya sebut dalam makin tua, kita jaga apa? Jaga badan. Penting jaga badan ni, sah nak panjang umur. Bukan mereka ni buat kajian ilmu macam mana kita nak tambahkan kita punya umur kita. Ada seorang saintis cuba mengkaji macam mana manusia boleh memanjangkan umur dia. Lalu dibuat satu solusi. Dia kata kalau manusia boleh mengurangkan berat badannya untuk satu buat tahap tertentu, dia telah memanjangkan umurnya sebanyak 10.4 tahun. 10 tahun 4 bulan. Kalau dia boleh berjaya turunkan setiap 10 kilo dia. Setiap ada berapa kilo dia. Dia dapat turunkan lebih kurang 5 kilo, tak silap saya. Dia boleh panjangkan umur dia 10 tahun. Kalau diturunkan lebih kurang 15 kilo, dia boleh panjangkan umur dia 30 tahun. Ini teori saintis atau pemakanan. Lalu mereka pun bekerja orang ke arah tu. Okey, akhirnya hari ni kita nampak semua orang cuba nak kurus ke apa, nak panjang umur. Ni agama tak peduli ni, nak panjang umur. Dia lupa satu hakikat kematian. Kerana kita tuan-tuan, orang kafir melihat kematian dengan pandangan fizikal. Kita melihat kematian dengan pandangan hakikat. Siap yang menjangkau pasti akan mati. Tetapi bukan bermaksud kita tak perlu turun berat badan, tak ada. Bukan, kita tak kata macam tu. Tapi pergantungan kita melihat ajal tadi. Sebab ajal boleh kematian ini boleh berlaku dalam ribuan sebab. Pembunuhan, peperangan, kemalangan, aksiden tertentu boleh berlaku. Yang kita dengar orang yang main basikal kena langgar sana, langgar sini. Yang jogging kena langgar sana, langgar sini. Yang buat setiap latihan fizikal yang ekstrim, tiba cedera sana, patah sini. Walau mereka semua mencari nyawa yang panjang, mereka tak jumpa dengan cara tu. Supaya kita tak berfikir ke arah tu, sehingga kita lupa. Tuan-tuan, bukan masalah bila kita mati, berapa umur kita mati. Masalahnya apakah kita bersedia untuk mati secara amalan. Itu yang selalu ditekankan oleh Nabi SAW tentang amalan kita. Bagaimana amalan kita. Baik, kita perlu sentiasa mengawasi hati kita. Kalau saya katakan orang kafir duk jaga badan fizikal, jaga kecantikan, jaga sekian-sekian. Yang pertama yang perlu kita awasi ialah hati kita. Nak awas duduk mana hati? Biar dalam hati kita sentiasa ada Allah dari sudut. Takut, cuma Allah. Pertama. Yang kedua, harap, cuma Allah. Yang ketiga, tawakal, cuma pada Allah. Maka ini cara kita awasi hati kita. Saya dah umur macam gini, tiba-tiba kita masih lagi takut ada lain pada Allah, maka hati kita rosak. Kita nak belajar berani. Takut kita kerana Allah. Sebab itu kita berani cakap benar kerana Allah. Kita berani nasihat kerana Allah. Orang cuba ugut kita takut macam-macam. Dia ajar kita takut nanti kalau awak buat macam ni, awak akan miskin. Dia ajar kita nanti buat macam ni, awak akan turun pangkat. Awak buat macam ni, nanti orang akan pukul awak, itu awak. Kita lupa Allah yang seberhak, yang sepatut kita takut. Allah sebut dalam Quran, atakhshawnan nas wallahu haqqu an takhshaw. Apakah kamu takut manusia sedangkan Allah lebih patut kamu takut? Dan manusia takut kita, apa penyelesaian takut kita pada manusia? Penghinaan. Akhirnya kita tak mampu berfikir kan dek takut sangat. Tetapi Allah sebaik-baik untuk kita takut. Bila kita takut Allah lah kita berani berfikir dengan lebih bebas. Menegur dengan lebih bebas. Kerana takut Allah. Maka sebab itu kita kena perhatikan hati kita. Kita takut siapa? Jangan kita takut benda-benda yang sebenarnya tak patut kita takut. Yang jenis takut mati,
Allah tak takut mati, takut. Dengan maksud, saya nak panjang umur ni. Patut ditakut Allah. Macam mana dia nak mengadap nanti di hadapan Allah? Yang takut miskin. Oh, takut miskin tu dia kerja sampai tak semayang bang tu. Jangan, patutnya orang takut Allah. Tentang hal duniawi jangan ditakuti. Hatta jangan dibimbangi. Bila mana kita takut Allah, maka semua perkara menjadi mudah. Kita takut Allah je. Jangan letak takut macam mana keadaan masa depan kita begitu begini. Tentang iblis dan syaitan, antara senjata dia ialah menakut-nakutkan kita. Bukan sekadar takutkan kita pada benda yang sebenarnya tak patut kita takut. Bahkan lebih teruk pada itu, takut tadi menjadikan orang ni berani melanggar perintah Allah. Ada tiga perkara, kata ulama, yang syaitan amat gembira, lebih daripada gembiranya pada perkara lain kalau berlaku pada orang beriman. Suka sungguh kalau berlaku pada manusia. Ada tiga benda yang memang syaitan amat suka. Ini disebut oleh seorang ulama namanya Hamadun Al-Qassar rahimahullah, seorang tabi', seorang tabi' tabi'in yang masyhur. Dia kata ada tiga benda syaitan suka-suka sangat, amat suka gembira, melebih kegembiraan yang lain. Yang pertama, bila mana seorang itu membunuh orang beriman. Oh, suka. Syaitan suka sangat orang yang dia ni Islam, dia bunuh orang beriman. Kenapa? Kerana dia akan menjadi orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Satu kata Nabi SAW, kita buat benda tu, buat benda ni, masih ada ruang keampunan. Tapi bila bunuh orang, susah. Malam Yusuf Daman, kata Nabi SAW, seorang kalau dia buat salah sana, salah sini, ruang kemaafan, ruang rahmat itu luas. Tapi kalau dia mula bunuh orang, bunuh orang beriman pula, ini syaitan suka sangat. Itu kita kalau sama-sama beriman, gaduhnya lain macam. Dengan kafir pandai pula dia cari jalan penyelesaian. Dengan kafir pandai pula dia buat perjanjian, buat MOU itu. Bila sama-sama orang beriman, nak perang je kerja dia. Kadang-kadang benda khilaf kecil pun nak perang, nak bunuh. Tentang ini benda syaitan suka. Sebab itu kita, walaupun berbeza pandangan pendapat sesama kita, kita tak cenderung untuk menganiaya orang beriman. Walaupun dia tak nak dengar pendapat kita, pandangan kita, walaupun kita rasa pendapat kita lebih kuat, kita tak cenderung nak bunuh dia, jauh nak pukul dia, tak, tak nak. Tak apalah, dia tak nak terima pandangan kita. Berlapang dada. Tapi aneh yang berlaku sebaliknya. Kita orang beriman ni, bila gaduh, kita rasa macam nak jadikan besar gaduh tu. Mati tak apa. Tapi dengan orang kafir, kita tunduk. Orang kafir kita pun macam, okey tak apa, berlebih kurang. Jadi pelik. Itulah syaitan suka. Sebab tu hati-hati kita dengan adik-beradik kalau gaduh, lain macam. Itu syaitan suka. Biar kalau boleh bunuh adik-beradik. Sebab tu bila dekat akhir zaman, tanda akhir zaman, maka berlaku pembunuhan adik-beradik. Maksudnya dia tak payah kisah abang dia ke kakak dia, bunuh. So ini yang kita dengar dan ini yang kita baca. Gaduh adik-beradik, dia tak nampak besarnya nilai adik-beradik. Tapi dia nampak besarnya kebencian dia. Kita, tuan-tuan, bila sampai berkait dengan orang beriman, maka tahan tangan kita. Apatah lagi senjata kita. Kalau kita gaduh je orang beriman, tahan tangan kita. Dan tahan senjata kita. Tak kira lah saya ambil ni steering lock ni, ambil pukul dia. Saya nak marah dia ni. Jangan, dia orang beriman. Sebab tu kita kalau tahu orang beriman, dia ada batasan dia. Jangan sampai syaitan suka kita. Tentu syaitan suka ni, makna benda tu besar. Dia tahu orang ni, bila bunuh orang beriman, dia ada kandil isu. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila lihat orang Islam buat kemungkaran, jangan benci dia sampai kita nak bunuh dia. Jangan. Kita benci kerana perbuatan dia, bukan dia. Yang jadi masalah, penyakit hati kita. Bila kita buat orang maksiat, kita macam benci sungguh-sungguh, seolah-olah kita lang suci, dia ni kotor. Untuk kita menghalalkan segala perbuatan. Tuan-tuan, kita cuma benci dia kerana Allah perintah kita mencegah kemungkaran itu. Tapi taklah sampai bila tengok
kalangan orang beriman buat benda-benda tertentu untuk kita bunuh dia ni, tak, kita tak sampai peringkat. Kita nak nasihat, kita nak tegur. Yang kedua yang syaitan suka sangat, bila seorang itu mati dalam kufur, oh suka syaitan. Sebab itulah tujuan dia. Biar seorang tu mati dalam kufur. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok orang kafir, jangan biarkan dia mati dalam kufur, tapi cuba cari jalan biar dia dapat hidayah. Sebab tu dalam Islam, kita terima orang kafir dalam kehidupan kita tanpa kita menganiaya, jauh sekali membunuh. Allahumma illa, melainkan di medan perang sahaja kita membunuh. Itu pun yang dibunuh cuma tentera. Dan itu pun yang dibunuh kalau dia memang nak perang. Yang lari kita tak bunuh. Yang ditawan kita tak bunuh. Sebab kita nak biar orang mati dalam hidayah. Sebab syaitan suka orang tu mati dalam kekufuran. Sebab tu Nabi sangat-sangat elak membunuh orang kafir. Kalau boleh, orang kafir ni cuma dicedera jatuh cukup. Kenapa? Rasulullah inginkan keimanan dia. Dan bila Rasulullah menawan orang kafir, Nabi tidak membunuh sebarang tawanan. Tak bunuh. Kenapa? Mengharapkan keislaman dia. Ini cara Islam. Sebab itu bila Islam, setiap kali berlaku peperangan, jumlah yang masuk Islam tu ramai berbanding yang mati dalam peperangan. Kan itu tujuan kita. Tujuan perang untuk menyebarkan Islam. Bila mana dihalang dan disekat. Tapi bukan tujuan perang untuk bunuh orang kafir. Tak ada pun kita baca dalam sirah, tujuan perang bunuh orang kafir. Bukan itu tujuan. Kalau mereka menyerah, kita pun stop. Kalau mereka menerima untuk bayar jizyah, kita pun terima. Kenapa? Bukan kita nak membunuh. Kita nak biar mereka dapat hidayah. Kita lihat orang kafir, macam mana saya nak cari jalan biar dia dapat hidayah. Sebab kalau dia mati dalam kekufuran, syaitan suka. Okay, ini perkara kedua. Yang ketiga kata Hamadun, orang yang syaitan paling suka, orang yang ada dalam hatinya rasa takut miskin. Inilah syaitan akan buat. Ini yang kita sebut tentang apa disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dalam hati kita jangan ada yang takut lain pada Allah. Antara benda yang syaitan akan ajar takut, takut miskin. Khauful fakri, takut miskin. Kita bila nak derma sikit, takut miskin. Lupa untuk takut Allah dengan kebaikan ini. Kita bila nak buat benda-benda baik, kita diajar, dihasut oleh syaitan, takut miskin. Allah sebut dalam Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allahu wasi'un alim. Syaitan sentiasa menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Buat ni miskin lah, nanti miskin, nanti miskin, nanti miskin. Tentu kita nak dalam hati kita jangan takut miskin, tapi takut Allah. Apa kaitan takut miskin, takut Allah? Tentu orang bila dia takut miskin sangat, sampai dia tak takut Allah. Dia takut miskin, maka dia pun bekerja langgar semua batasan syariat. Sebab takut miskin, dia pun sanggup gadai agama dia sebab takut miskin. Bukan sampai peringkat jual agama kerana takut miskin. Tentu bila orang kafir, missionary, dipanggil missionary, golongan yang missionary ini pergi ke negara Islam yang miskin. Kerana mereka tahu orang ini miskin, lalu mereka tahu kan harta benda supaya keluar daripada agama, murtad. Mereka pergi ke Afrika, atau mereka pergi di Afghanistan, atau mereka pergi di banyak negara atas nama pertubuhan tertentu. Rupanya mereka nak sebarkan Kristian dengan kemiskinan. Sebab mereka tahu senjata bahawa bila orang ni miskin, maka dia amat takut kemiskinan. Akhirnya tukar agama, murtad. Inilah syaitan aimkan target. Biar orang Islam ni takut kemiskinan. Tuan-tuan, kemiskinan, takut miskin ni bukan sekadar orang miskin. Orang kaya takut miskin pun sama. Takut nanti jatuh bisnes, takut. Takutnya tadi sehingga diterlibat dengan riba, dengan rasuah. Takut dia tadi sehingga diabaikan agama. Maka perhatikan hati kita, apakah kita takut fakir atau kita lebih takutkan Allah SWT. Memang semua, sebut je miskin, satu perjalanan yang paling sukar dalam hidup. Kita dengar orang yang dulu miskin kemudian kaya, dia kata Allah, dulu perih hidup, sekarang saya dah dapat bangkit, saya dah itu ini. Dia tak mungkin lalui balik tempat yang dianggap paling tidak baik, walhal di situ paling banyak dia dapat ilmu. Kita
sebenarnya kesusahan kita yang Allah Ta'ala uji. Di suatu tempat menjadikan kita paling banyak dapat ilmu sehingga kita berdiri hari ini sekarang. Yang kedua, di situlah tempat di mana solat kita paling khusyuk berbanding kita sekarang. Di situlah tempat kita amat mengenali manusia berbanding kita sekarang. Termaknanya kalau kita kaya, kita tak boleh kenal orang senang-senang. Masa miskin tu mudah kenal orang. Siapa orang baik, siapa orang tak baik. Bila kita kaya, semua orang dalam topeng dia. Tak tahu kita siapa. Tahu-tahu bila jatuh balik, orang tahu siapa kawan kita. Kerana bila berada pada keadaan kekayaan, banyak hijab ada antara kita dengan Allah. Terlalu banyak berbanding kemiskinan. Nah, maksud tu jangan kaya lah. Bukan. Bila kaya, kamu hati-hati jadi double. Dia tak macam dulu. Sebab kamu tak akan jumpa kawan betul kamu. Atau nama kaya, kamu tak akan jumpa kawan betul. Malangkan bila kamu jatuh, kamu tengok kawan yang sentiasa berdiri. Yang kamu akan nampak susah sama kamu. Tapi dalam keadaan macam ni, kamu tak akan nampak. Sama juga orang ada kuasa. Orang ada kuasa, dia menjadikan dia mula tak kenal ramai manusia. Kata dia tak kenal pun orang duduk sebelah dia. Siapa orang ni? Yang mungkin tikang belakang, yang mungkin dia pun tak kenal. Sampai dia jatuh, maka dia kenal semua orang ni. Tuan-tuan tengoklah orang ada kuasa bila jatuh, siapa kawan dia? Cari kawan ni siapa? Dan siapa dia mula cendung nak kawan? Akhirnya kita dapati 2-3 kad. Tak banyak. Jadi bila seorang dia ajar takut miskin melampau-lampau, maka inilah kerja syaitan, yang syaitan akan gembira bila natijahnya berhasil. Sebab itu kita orang Islam dia ajar jangan takut fakir. Kita yakin rezeki yang Allah tentukan pada kita. Yang penting tidak ada ancaman pada agama kita. Baik miskin, baik kaya. Kita kalau kaya, agama tak terancam. Kita bila miskin, agama tak terancam. Itu yang kita nak. Kita kalau sibuk, agama tak terancam. Kita kalau lapang, agama tak terancam. Yang kita paling bimbang ialah agama terancam. Akhirnya, menatijakan Allah murka. Kemudian, bila kita sebut jaga hati, kita tidak berharap melainkan pada Allah. Baik hati kita ni perlu kita bina selalu pengharapan kita pada Allah. Walau kita tengok CJ kita ni melayakkan kita, kerja itu, kerja ini tak. Harapan kita pada Allah. Allah bagi rezeki saya. Walaupun kita nampak anak-anak kita ni mampu jaga kita waktu tua, tak, pergantungan kita tetap pada Allah. Kita mengharapkan Allah. Walau kita ada segala kepandaian, segala kebolehan dan segala sebab-sebab untuk kita berjaya, tapi tetap pengharapannya pada Allah. Supaya kita tak kecewa. Dan tuan setiap seringkali bila orang tu berharap dengan apa yang dia miliki, dengan keyakinan yang ada pada dirinya, dia akan kecewa. Sebab dia tak akan dapat macam dia nak. Pengharapan kita pada Allah. Ar-rajak kita panggil. Sehingga dekat nak mati, pengharapan kita pada Allah. Kita tahu manusia, satu hari nanti semua tinggalkan kita. Kita tahu benda tu. Tuan-tuan nak terima ke tak nak terima, itulah realiti. Jangan kata kita mati, waktu kita sakit, bilang berapa orang bersama kita. Waktu kita sakit. Bukan kata yang jauh-jauh memang tak ada lah. Yang dekat dengan kita pun tak selalu akan ada. Siapa paling dekat dengan kita bila kita sakit? Nurse. Paling dekat, nurse. Dia pun jangan-jangan ada juga. Nurse datang cek darah ni. Akhirnya yang benar-benar kita rasa kita seorang. Mula masuk hospital, isteri datang, ini datang, ini datang. Sampai habis waktu melawat, semua keluar. Maka siapa yang kerap datang? Nurse. Atau doktor datang. Lepas tu doktor pun dia ada waktu melawat dia. Siapa lagi yang kerap datang? Nurse datang. Lepas tu tak ada seorang pun datang. Seorang. Tinggalkanlah kita tengok. Waktu sakit pun seorang. Macam mana waktu mati? Sebab itu pengharapan kita pada Allah. Kita harapkan Allah. Yang akan beri ketenangan. Yang akan beri kekuatan. Yang akan beri kepada kita kegembiraan. Walaupun kita rasa kita boleh gembira dengan makhluk yang ramai kita kenal. Ketahuilah benda itu akan terputus daripada kita. Supaya kita hanya mengharapkan Allah yang gembirakan kita. Allah yang akan membahagiakan kita. Sehingga sampailah perjalanan seorang diri kita. Itu di alam barzakh. Dan yang ketiga hati ini, biar tawakal kita hanya pada Allah. Kita sebut tawakal penyerahan kepada Allah SWT.
kita gagah, maksudnya gagah inilah boleh menyebabkan kita bergantung padanya. Tidak, pada Allah. Semua urusan kita, kita tawakal pada Allah, walaupun kita dah buat satu persiapan yang tidak mungkin gagal. Tak mungkin gagal. Katakanlah saya bertawakal pada Allah. Kenderaan kita, Masya Allah, kenderaan baru. Kenderaan kita, Masya Allah, sistem keselamatan dia 5-star. Diakui oleh satu dunia. Ini kenderaan paling selamat dalam dunia. Dan kita pun, Alhamdulillah, lesen puluhan tahun pengalaman. Tapi tetap kita membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, saya bertawakal pada Allah. Kerana kita tak tahu apa pun berlaku. Tak tahu kan ni kerana kita tak tahu pun apa yang berlaku depan. Kita tak tahu. Sekarang itu serah pada Allah. Anak-anak kita bila dia besar jadi apa, kita pun tak tahu. Walaupun tuan-tuan dah masuk, anak kita fakulti engineering, fakulti perubatan, fakulti bahasa Arab, khusus sastraan, fakulti agama, fakulti usuluddin, tapi kita tak tahu dia jadi apa. Maka tawakal pada Allah. Kita doakan biar jadi dia, jadi orang baik-baik. Kadang-kadang masuk fakulti ni, jadi orang ni. Dia tak jadi macam dia ikut belajar universiti. Ambil fakulti chemistry ataupun bahagian kimia. Keluarnya bukan jadi ahli kimia. Keluarnya jadi businessman, businesswoman dan sebagainya. Kita serah pada Allah. Anak kita nak jadi apa? Asalkan dia berada pada landasan keredaan. Itu tawakal. Baik, ini pemeriksaan pertama hati kita. Seterusnya kita periksa lagi hati kita. Nak jadi sebagaimana orang arif periksa hati mereka. Jangan ada kotoran-kotoran kesan hubungan kita dengan orang dan kesan hubungan kita pada sebab. Baik, dua benda. Tuan-tuan, bila kita bergaul dengan orang, kerosakan yang ada pada dia melekat kat kita. Automatik. Kita nak atau tak nak. Gaya dia bercakap akan mempengaruhi apa yang kita bercakap. Gaya dia berfikir mempengaruhi kita berfikir. Gaya dia bertindak mempengaruhi cara kita bertindak. Kita nak biar benda-benda negatif tak pengaruhi hati kita. Kita kawan, kawan-kawan kita ni ada aura positif, ni ada negatif. Tapi kita tak nak benda-benda negatif itu masuk hati kita. Yang positif kita ambil. Yang positif. Sebab itu setiap kali kita bergaul dengan makhluk, ada kotoran yang melekat di hati kita. Kita kalau pakai baju, tuan-tuan pakai baju je, otomatik baju tadi terdedah pada kotoran. Beberapa hari kita mesti basuh. Kalaupun kita rasa tak kotor sekalipun, kita tetap basuh. Sebab apa? Kita kata dah lama pakai. Kita dulu pakai baju putih tadi hitam. Hari ni kita dah tua. Kalau saya pakai jubah, saya tak buat benda-benda aktiviti yang lasak. Pakai jubah je pergi masjid, surau balik. Dia kata dia pakaian saya ni tak kotor sangat lah. Taklah macam dulu kita pakai pakaian, lepas tu berlari kat padang, masuk hutan, makin memang kotor. Hari ni bila kita makin tua, lihat kegunaan pakaian kita. Kadang-kadang kita nampak tak kotor, tapi tetap kita basuh. Sebab apa? Dah, saya ni dah pakai sehari dah. Basuh juga. Baik, hati kita lebih berhajat pada benda tu. Tentang setiap kali kita bergaul dengan makhluk, maka hati kita ada debu-debu yang melekat. Maka kita lihat, ada tak perangai-perangai buruk makhluk? Tanpa kita kata kita paling baik, kita tak kata kita paling baik, kita pun jahat juga. Kekurangan kita. Ada tak perangai-perangai buruk tu melekat kat hati kita? Dia cemburu, lalu cemburu tu berpindah kat kita, kita pun cemburu juga. Dia jenis ada wasangka, kita duduk kawan dengan dia, kita pun ada wasangka buruk juga pada orang. Dia jenis kalau sebar-sebar berita tidak tabayun atau tidak berhati-hati, kita pun terpengaruh dengan berita dia. Maka cek yang negatif kita nak buang. Kita kalau bergaul dengan mana-mana makhluk, biar yang positif dia melekat. Yang negatif kita nak buang dia, nak bersihkan dia. Kerana manusia akan ikut siapa yang digaulinya. Tentang kita kadang-kadang dia beremosi, dia emosi dengan kita, kita tertarik emosi. Itu kekeruhan hati. Kadang-kadang dia ni cakap lara dengan kita, kita terlara. Kadang-kadang dia duduk bercakap sampai lupa Tuhan. Dengan kita lupa Tuhan. Sampai lambat semayang, lambat ibadat. Jadi kita nak bersihkan kotoran tadi. Dan kemudian antara benda yang kita nak bersihkan juga ialah pengaruh sebab dalam hidup kita. Tentang kita sebut sebab. Kita dah sebut sebab itu ikhtiar.
Sebab bukan penentu, tapi dia ikhtiar. Sebab makan kita kenyang. Faham kaedah tu? Okay, sebab makan kenyang. Sebab kita tak ada duit, kita orang hina. Orang tak pandang kita lah. Kita naik kereta lebih kurang, tak pandang. Itu sebab. Tapi jangan berpegang pada sebab itu. Ramai orang sebab makan dia sakit, bukan kenyang. Dia jadi terbalik. Ada orang sebab dia kaya, dia tak dihormati, dia dibenci pula. Ya, bagaimana Allah jadikan benda yang sama, dia menatijahkan yang lain-lain supaya tak bergantung pada sebab. Ada orang lepas makan ubat bertambah sakit dia, bukan sembuh. Ada tak ada? Ada. Kalau kata sebab dia overdose, sebab silap ubat, sebab badan tak sesuai, sebab dia alergi. Padahal dia yang sarankan ubat ni, ni pakai ubat ni. Tiba dia makan ubat ni, alergi dia kena makin teruk. Supaya kita tidak melihat sebab mutlak. Sebab cuma ikhtiar, tetapi yang mutlaknya ialah Allah yang menciptakan sebab. Sebab anak kita masuk universiti, anak kita dapat jawatan tinggi. Itu sebab. Tapi kita tak pegang benda tu. Mungkin anak kita tak masuk universiti, dia dapat jawatan tinggi. Mungkin. Yang tuan-tuan tengok hari ni, bekas-bekas presiden negara. Ni negara-negara maju. Dulu dia kerja apa sebelum jadi presiden negara? Yang ni table roti canai, kerja dia. Yang ni buat bank sekolah. Yang ni dulu tukang gunting rambut. Yang ni dulu komedian. Yang ni sekian. Padahal dia tak ada pun latar belakang yang kita sebut akademik tinggi. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri negara-negara tertentu. Yang di bawahnya semua orang cerdik-cerdik. Dia dulu kerja apa? Dia dulu kerja buat bas sekolah. Ada satu presiden negara. Latar belakang dia kerja buat bas sekolah. Kemudian jadi presiden negara. Ada yang tu kerjanya dulu cuma melukis. Kemudian jadi presiden negara. Dia ada yang dulu lawyer, kemudian jadi presiden negara, Perdana Menteri. Tapi kita nak beritahu, sebab itu tidak berfungsi secara mutlak. Ia cuma ikhtiar. Supaya kita bila melihat perjalanan sebab, jangan bergantung pada sebab. Jangan berputus asa kerana sebab itu kita tak ada. Sebab kita tak mengaji tinggi, siapa sangat kita. Jangan putus asa. Ada rezeki awak. Sebab anak-anak saya tak masuk universiti, tak tahulah dia kerja apa. Anak, akak-akak saya semua masuk universiti. Semua keluar jawatan tinggi. Anak saya semua tak masuk ni. Macam mana? Jangan putus asa. Kerana Allah yang menjadikan sebab. Dan Allah boleh memindahkan sebab. Kerana anak kita memanglah tak ngaji universiti. Bijak. Allah beri dia sebab-sebab berjaya. Yang anak jiran sebelah yang ngaji universiti semua kerja dengan dia. Akhirnya dia atas sekali. Tapi bukan maksud kita dengan belajar. Maksud kita ialah lihat perjalanan sebab. Ia bukan bersifat mutlak, ialah ikhtiar makhluk. Sebab itu hati kita jangan bergantung pada sebab. Hatta sebab kemenangan. Kita kata sebab kemenangan tentera ramai, senjata lengkap. Tidak. Diorang buat satu analisis ketenteraan. Negara tak akan mungkin jatuh ialah negara Amerika, kata mereka. Dan mereka pun berilah puluhan sebab. Pertama kerana mereka luas. Yang kedua kerana tentera ramai. Ketiga kerana belanjawan tentera paling tertinggi di dunia. Yang keempat kecanggihan senjata. Mereka sebut segala sebab yang tak mungkin Amerika boleh dikalahkan. Tentang sebab ini pernah dimiliki oleh banyak empayar dahulu. Akhirnya empayar-empayar itu hancur. Empayar Fir'aun, empayar Namrud. Empayar mereka jauh lebih besar. Tubuh badan mereka jauh lebih kuat. Mereka mempunyai segala kesempurnaan sebab untuk tidak mati, tapi mereka mati. Bayangkan umur ratus-ratus tahun tak mati-mati. Dan keadaan terus mereka sihat dan kuat. Ini sebab yang kuat untuk mereka rasa mereka tak mati. Kita ni tuan-tuan, walau macam mana cerita tubuh sihat, berapa umur yang dicatat oleh manusia yang hidup kat atas dunia ni? Paling banyak 100 tahun. 100 tahun pun dah dinobat orang yang tertua di dunia. Tapi gigi habis dah, gigi habis. Muka dah macam pasir, macam tanah. Maknanya patut dah masuk lah, tak masuk lagi. Segala dipapah kiri kanan. Ini kalau sambut hari jadi orang lain tolong tiup liling, dia tak boleh tiup. Tolong. Kita pun bangga dengan yang ni. Yang datang daripada negara paling maju, Jepun. Tahu kan dulu, umur 200-300 tahun. Bukan kata boleh tiup liling. Dia boleh tiup ni. Api besar. Boleh tiup. Gagah kuat. Tapi Allah matikan dia.
dengan segala sebab-sebab untuk tak mati itu wujud dalam dirinya, Allah hilangkan sebab itu untuk dia mati. Kita kan tengok saat-saat ini dah tak lama, kenapa kecil mani, darah tinggi, tak lama. Lihat sebab. Tapi sahabat saya tu, Ustaz, dia sihat. Kecil mani tak ada, macam mana jaga kesihatan, darah tinggi tak ada. Tak tahu sahabat yang sihat mati dulu. Ni yang duk mengeluh akan mati, tak mati-mati. Untuk Allah Ta'ala beritahu, sebab itu cuma ikhtiar, dia bukan penentu. Hati kita, kalau bergantung pada sebab, hati kita dah rosak. Sebab itu orang beriman, dia sentiasa kuat dan tak putus asa. Sebab dia tak bergantung pada sebab. Tak bergantung. Ketika mana tentera Jalut dan Tolok berperang. Tentera Tolok kata tak menang kita. Tengok tentera dia, ramai. Dahlah ramai, semua pakaian tentera. Gagah, tinggi. Tentera Tolok ni tak ada sebab untuk menang. Tak ada sebab. Dahlah bala tentera sikit, lepas tapis. Akhirnya tentera tinggal sekitar 300 orang. 313. Daripada puluhan ribu. Lalu mereka melintasi sungai. Dan sungai itu menjadi ujian. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, inni mubtalikum binahab, faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'anhu fa innahu minni, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Allah akan uji kamu dengan sebatang anak sungai. Siapa yang minum air sungai tadi, dia tak boleh ikut aku berperang. Dan siapa yang tidak meminumnya, dia akan bersamaku dalam berperang. Melainkan sekadar cedokkan tangan, maka dia masih menjadi tentera ku. Ini Bani Israel bergerak beribu orang, pimpinannya Tolut. Ribu orang. Datang sebatang sungai, kerana perjalanan dah jauh, dahaga, kering tekak. Kata Tolut, tak boleh minum air ini, melainkan dengan cara cedok dengan tangannya. Cedok sekali, minum. Dah sekali je. Tak ada lebih. Yang mematuhinya cuma jumlah yang kecil. Yang lain semua minum seperti mana unta berpenyakit. Minum. Akhirnya makin dia minum, makin takut perang. Makin takut mati. Lalu mereka tak nak ikut perang. Yang minum sikit je, yang ni ikut. Akhir jumlah mereka 313 orang. Daripada puluhan ribu. Tengok tentera Jalut, ya Allah, ramai, gagah, kuat. Maka bila Allah sebut dalam Quran, perhatikan ayat ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Allahumma as-sabiri. Betapa banyak kejadian. Kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama orang sabar. Sebab itu Allah nak ajar kita. Akidah kita ialah izin Allah. Bukan sebab. Izin Allah ini ialah asas utama akidah kita. Sebab itu bila kita bercakap biiznillah atau insya Allah, walaupun kita katakan kita ada sebab untuk berjaya, tetap kita sebut insya Allah. Kerana setiap perkara yang berlaku dengan izin Allah. Kerana tentera Tolut berjaya mengalahkan Jalut dan segala bala tentera dengan jumlah yang sedikit. Bermula dengan Nabi Allah Daud AS yang waktu itu umurnya kecil, bukan umur tentera, mengambil lastik dia lalu melastik pemimpin tentera bernama Jalut. Jatuh tumbang dia, dia kena lastik Nabi Allah Daud. Kemudian Nabi Daud mengambil pedang dan memancung kepala sehingga menimbulkan kegerunan. Kalau ini yang dilakukan oleh kanak-kanak mereka terhadap pemimpin besar kami, bagaimana tenteranya yang lain? Akhirnya bertempiaran lagi. Bunuh mereka tanpa mereka berani melawan. Berlaku kemenangan. Tuan-tuan, sebab apa kita nak cerita dalam bab? Kita kan tak apa pun sebab. Baik. Kita bagi contoh, bukan satu, bukan dua, ratus cerita yang mereka ada sebab yang kuat tapi mereka tak dapat apa yang mereka nak. Sebab yang kuat. Ada seorang Presiden Brazil. Dia kata kemenangan dia tak boleh dihalang oleh siapa pun. Tuhan juga tidak boleh menghalang aku untuk menjadi Presiden. Ini Presiden yang paling berpengaruh di Brazil. Akhirnya dia menang pilihan raya. Dia kata Tuhan pun tak boleh menghalang aku untuk menjadi Presiden.
Oh, dia punya, kan dia melihat segala sebabnya kukuh. Dia menang pilihan raya, ramai orang suka dia, ramai orang sokong dia. Pada hari dia nak kat sumpah, dia mati. Dan dia tidak berjaya menjadi presiden Brazil, walau dia menang. Pada hari yang kat sumpah tu, dia mati. Lihat macam mana orang-orang yang beriman pada sebab, lihatlah ke keruntuhan sebab. Supaya dalam hati kita, tuan-tuan, saya katakan sebab ni cuma ikhtiar je. Tapi kita tidak berpegang pada sebab. Ini cuma ikhtiar. Kalau ikhtiar ni tidak terhasil, kita tak yakin kalau ini rezeki kita, ya. Kita tahu, ustaz, orang ni nak dapat projek kena rasuah. Tak rasuah memang tak dapat lah. Kita diajar iman pada sebab yang kufur dan haram tadi. Jadi kita yang baik pun macam terdesak bagi juga rasuah. Jangan. Allah berkuasa bagi kamu tanpa melalui sebab ni. Tidaklah, saya tak buat lah. Kalau rezeki saya, dia akan datang. Kalau bukan rezeki saya, Allah beri yang baik. Orang lain semua rasuah ni, rasuah punya rasuah punya rasuah. Dapat. Dapat, mati lepas tu. Yang tukar buat rasuah. Akhirnya yang ni tak tahu nak buat apa, cari juga orang ni. Sebab ni pada jujur sekali, beri projek kat dia tanpa dia rasuah. Lihat Allah datangkan dia. Dia tengok. Sebab tidak menjadi penentu. Tuan-tuan, jangan sekali kita pegang sebab sebagai penentu. Sebab kita anak, ada anak ramai, maka akan adalah orang jaga kita waktu tu. Tahu-tahu semua lari, yang ramai-ramai semua lari belakang, tinggal kita seorang. Tuan-tuan, ramai mana orang kalau kita duduk temu ramah, orang yang duduk rumah orang tua, tanya dia berapa anak dia orang ada. Yang seorang tu dia temu ramah, biasa temu ramah kat raya, temu ramah. Cik pakcik anak berapa? Sebelah orang. Kenapa anak pakcik hantar sini? Dia orang semua tak nak jaga, sibuk. Sebelah orang. Aneh, padahal dia ada sebab yang kuat. Anak dia tadi, secara sebab logik, dia akan jaga ayah. Tapi tidak begitu. Tanda sebab itu hidup kita, jangan bergantung pada sebab. Tapi lihatlah pergantungan kita pada Allah. Katakan pada semua perkara dengan izin Allah. Bukan kita menolak sebab, tapi bukan bergantung pada sebab. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang-orang arif bila dia ada sifat, dia benci nak bergaul dengan manusia. Maksudnya, bukan keinginannya bergaul dengan manusia, melainkan dengan maslahat, tujuan. Tujuan. Tuan-tuan tengok, orang-orang cerdik, dia tak akan banyak kawan dia. Melainkan kawan yang boleh beri impak yang baik pada dia. Orang yang berjaya pun sama, orang beri impak kepada dia. Orang beriman lebih aula melihat kawan-kawan kita sama ada dia boleh beri ilmu pada kita, atau kita boleh beri ilmu pada dia. Dua perkara. Kita nak bersahabat, sahabat yang sama ada kita boleh beri manfaat pada dia, atau dia boleh beri manfaat pada kita. Tapi kalau kita bersahabat yang boleh mendatangkan mudarat pada agama, maka jangan bersahabat. Mudarat pada dunia, maka jangan bersahabat. Sahabat dengan orang-orang yang boleh beri manfaat. Baik, kalau kita perlu bersahabat juga, maka jadilah kita sebagai seorang doktor pada pesakit. Tuan-tuan tengok, doktor kau jumpa pesakit lama ke sekejap? Doktor kau jumpa pesakit. Ada doktor sembang pesakit lama? Tak ada. Dia duduk kat situ untuk rawat. Tanya khabar, khabar okey, malam boleh tidur, tadi boleh makan. Macam mana buah air, okey tak okey? Dialog doktor. Okey, nanti makan ubat ni jangan lupa. Nanti esok saya datang lagi tengok awak. Dah. Sehinggalah orang ni sembuh. Baik. Baik, barulah dia mungkin boleh jadi kawan pada doktor tadi. Lagi dia sakit, doktor takkan kawan dengan dia. Tapi doktor datang menyembuhkan dia. Doktor datang menasihati dia. Doktor akan datang beritahu ubat apa yang perlu dimakan. Bahkan doktor akan beritahu apa yang patut dimakan, apa yang dia jangan makan, bila dia kena tidur, bila dia kena bangun. Maka dia akan ikut arahan. Jadi kalau kita terpaksa berkawan dengan manusia, biar kawan kita kerana dakwah. Bukan kawan kita untuk rosakkan agama kita. Maka ini orang-orang arif billah. Bagaimana mereka membina jiwa mereka, hati mereka. Selepas mereka menjaga batasan syarak dengan sebenar, ialah mereka menjaga hati mereka. Sudut mana hati? Jangan takut melainkan Allah. Jangan berharap melainkan Allah. Tawakal pada Allah. Kemudian mereka tengok lagi hati mereka. Apakah hati ini terpengaruh dengan makhluk akan kejahatan-kejahatan makhluk? Mereka buangkan. Dan mereka melihat sebab. Sejauh mana sebab itu mempengaruhi hati mereka untuk mereka buang sebab ini.
Jangan ada sebab, oh sebab saya ada KWSP, maka saya hari tua saya akan senang. Siapa cakap? Orang tak ada KWSP hari tuanya tak senang. Ya secara logik begitu, sebab tak, kita tak akan pegang benda tu. Maka si mak ni walaupun dia tak ada KWSP, hari tuanya okey. Kita kan dah dijajah cara pemikiran orang kafir. Awak tak ada KWSP, susahlah awak hari tu. Habis. Kita tak nafikan benda tu, nak buat boleh. Tapi jangan orang yang ada menganggap orang yang tak ada, tak ada masa depan. Jangan anggap orang yang rasa dia ada pencing, saya, sah anak saya tu ada masa depan. Kalau nanti kalau tua ada pencing. Ni anak awak ni ada tak? Tua-tua ada rezeki, ada gaji pencing. Kerja sendiri, kita duk ingat yang pencing tu terjamin rezeki. Yang tak ada pencing tak terjamin rezeki. Maka ini pemikiran kufur. Tetapi kita tak kata tak salah, orang nak ikhtiar macam tu tak salah. Kalau dia simpan ke DSP, buat pelabuhan hari tua sebagai satu protection dia, sebagai ikhtiar. Bukan sebagai satu cara nak sombong. Ikhtiar. Dan orang yang tak ada benda ni, bukan bermaksud dia tak ada sebab lain yang Allah Ta'ala boleh jadikan dia. Akhirnya dia tetap dapat bahagian dia. Walaupun dia tak ada KDSP, dia tak ada pencing, Allah tetap beri dia rezeki yang Allah berikan pada dia. Sebab itu jangan duk melihat sebab. Kan orang bila melihat sebab, dia akan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang melihat sebab, dia akan berbangga dengan apa yang dimiliki. Orang yang melihat sebab, dia akan makin jauh dengan Allah. Sebab dia nampak sebab-sebab itu dia ada. Walhal saya katakan sebab-sebab itu, ramai mana orang kecewa di akhir usia dia dengan sebab-sebab yang dulu dia percaya. Anak dia, simpanan dia, aset dia, dia punya rekod cara hidup dia, akhirnya semuanya gagal berhadapan dengan takdir Allah yang sebenar. Tuan-tuan, sebab dia tak boleh mengubah takdir. Di sisi Allah sudah ada takdirnya. Tapi sebab untuk sekadar menenangkan hati kita sebagai satu ikhtiar. Tetapi kalau kita tahu tentang hakikat, kita lebih tenang dari awal. Semuanya dengan kehendak Allah. Kalau kata awak ni bagus, pandai, itu, tak, ini semua kehendak Allah. Dan semuanya dari Allah. Dan awak akan ada bahagian awak. Sebab itu kata para ulama, bila seorang melihat dia ada sebab-sebab keistimewaan, maka hampirlah dia akan binasa. Saya ada segala sebab untuk saya mulia, maka dia akan binasa. Katakanlah yang mengangkat kamu hari ini Allah, bukan sebab-sebab kamu. Oh, sebab saya mengaji tinggi, sebab saya ada orang tu, saya orang ada orang ni, maka saya pun macam ni. Katakan mana orang yang pernah ada orang tu, orang ni, maka orang tu, orang ni itulah yang jatuhkan dia balik. Saya kenal orang tu, saya kenal orang ni. Orang yang didakwa kenal-kenal ni, orang ni yang jatuhkan dia balik. Sebab itu orang arif billah, dia tak bergantung pada sebab. Sehingga datang khabar gembira, dan cita-cita dia hanyalah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman kepadanya, aku tidak menciptakan syurga ini melainkan untukmu. Maknanya inilah di ganjaran sebenar. Dan siapa peringkat dia mula datang mencintai Allah Ta'ala. Kita dah sebut sebelum ini, bila kita sentiasa melakukan taat, ibadat, berusaha menjaga hati, maka datang satu sifat namanya makrifat. Kemudian bila datang makrifat, akan datang satu sifat namanya mahabbah, cinta pada Allah. Dan bila seorang itu cinta pada Allah, Allah akan berkata padanya, inilah wajahku, lihatlah wajahku. Maka bila mana dia melihat wajah Allah, tidak ada benda yang lebih bernilai, yang lebih hebat, nikmat yang dikurniakan kepadanya oleh Allah selain daripada melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli syurga begitu gembira dek kerana melihat wajah Tuhannya. Sekian nikmat syurga mengembirakan. Tetapi nikmat yang lebih mengatasi syurga itu ialah melihat wajah Allah. Bila seorang itu mencintai Allah, maka Allah izinkan dia bertemu dengan Allah bila-bila masa. Tapi kalau seorang itu tadi, dia mentaati Allah tapi tak datang rasa cintanya, maka dia boleh bertemu dengan Allah pada masa yang ditentukan. Bukan pada semua waktu yang dikehendaki. Tetapi kita ambil satu contoh kita ni, kalau orang sayang kita, bila-bila masa boleh jumpa. Tapi kalau kita ni tak disayangi, walaupun kita baik tapi tak disayangi, kita ada waktu yang kita perlu jumpa. Petang boleh jumpa, pagi saya tak boleh, saya sibuk. Bila seorang tu dicintai, dia tak ada istilah sibuk. Datang. Sebab awak orang yang saya cintai. Sebab itu kita bergebut nak jadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebab tidak ada nikmat yang paling besar dalam syurga itu melainkan memandang wajah Allah. Dan itu yang dikehendaki oleh semua yang mengenali Allah. Orang yang tu dia tengok syurga je cukup lah. Tak, ni satu benda yang kita akan rasa
kita akan rasa terlepas kebaikan nikmat yang paling anggun. Sebab itu kita, kalau kat dunia pun kita cari nikmat terbaik, takkan untuk akhirat kita tak nak cari nikmat terbaik. Kat dunia kita dah makan, dah kenyang, okey dah, kenyang, okey. Tapi tetap kita nak cari kedai yang paling terbaik untuk kenyang. Kita nak kenyang di kedai yang terbaik. Walau kita boleh kenyang kat rumah, boleh kenyang kat tepi-tepi tu, boleh. Tapi kenapa kita pilih terbaik? Kita bila naik kereta, kereta terbaik yang boleh sampaikan kita pada destinasi. Walau kereta lain juga sampaikan kita pada destinasi. Bukan kereta yang kita nak beli je sampai destinasi. Kereta orang pun sampai. Tapi kita nak satu kenikmatan. Nikmat yang paling tinggi di dunia kita nak miliki. Maka nikmat tertinggi akhirat kelak ialah melihat wajah Allah. Oleh sebab itulah kita berusaha jaga hati kita. Berusaha jaga pergantungan kita. Supaya kita menjadi orang-orang arifillah. Ada orang kata, "Ustaz, saya tak nak jadi orang arif. Cukup orang beriman biasa." Tentang Allah Ta'ala yang suruh kita menjadi orang arifillah. Ini bukan pilihan kita. Ini Allah suruh. Kalau saya katakan kat dunia ni pun kita cari nikmat terbaik. Walau tak ada orang suruh pun kita cari nikmat terbaik. Walau cukup kita makan ikan kering itu untuk kenyang. Tapi kita yang semua-semua cari nikmat terbaik. Tapi dalam hal akhirat ni, Allah yang suruh cari. Kita cari Allah. Cari nikmat terbaik akhirat kelak. Orang yang himmahnya, semangatnya rendah dalam mentaati Allah, maka dia tak akan dapat apa yang diusahakannya dengan cara yang baik. Sebab tu himmah kita kena tinggi. Hatta Nabi sahaja kita, kalau kamu doa nak syurga, minta syurga Firdaus. Jangan minta, "Ya Allah, masukkan aku syurga Jannah Adnin." Tak, Firdaus. Minta Firdaus, syurga tertinggi. Kenapa? Untuk akhirat. Allah suka orang bercita-cita besar pada hak akhirat. Tentu orang ni, geng-geng ahli dunia dia ajar kita, untuk dunia kita mesti ada cita-cita besar. Dan memang kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang berjaya hadun ni, sebab dia ada cita-cita besar hadun ni. Dia nak buat tu, nak buat. Tetapi benda yang paling utama ialah bercita-cita besar tentang akhirat. Cita-cita besar kita ialah melihat Allah Ta'ala. Maka dengannya kita membina kesungguhan dalam ibadat. Kesungguhan dalam bertarikat. Kesungguhan di dalam mentaati Allah Ta'ala. Maka dengan cara ini Allah mudahkan perjalanan kita. Maka kita akan merasa nikmat sebenar dalam mentaati Allah. Kalau tidak, kita akan terus berlawan dengan perasaan kita. Kejap buat, kejap tak buat. Tak rasa nikmat dan kemanisannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.